pagi tadi motivasi ikut acara ini ingin tahu aja cara singkat untuk dandan ke acara itu bagaimana. Kita tujuannya diadakan kegiatan ini untuk apa? Ini kan guru di kelas, jadi maksud saya itu buat ibu-ibu di luar sana juga bisa make up buat sehari-hari. Pesertanya dari mana saja, Bu? Ini pesertanya dari wilayah Malang, ada yang dari apa namanya Kromengan, ada yang dari Panjang, ada yang dari apa namanya Pakis, macam-macam. Antusiasnya mungkin dari yang muda atau yang tua? Kebanyakannya ini juga tua-tua banyak sih yang ikut, jadi antara umur 40 sampai 50 tahun aja juga ikutnya. Untuk kegiatan ini apa juga ada menghimpun dana juga, Bu, untuk iya, awalnya memang untuk apa tujuannya untuk korban bencana alam yang ada di Palu, dan apa namanya untuk apa namanya biar ibu-ibu itu bisa juga untuk bermakeup. Mengapa sih, Bu, kok ada selingan untuk menghimpun dana juga di acara seperti ini? Apa namanya, memang tujuan kita make up sendiri ya, kalau kayak gitu. Oh iya. Kenapa sih kita ngadain acara shanting sambil berbagi, sambil berdonasi? Secara kemarin kita habis ada buka-buka saudara-saudara kita di Palu, Sigi dan Donggala, dari mana terterpa oleh yang namanya bencana bencana gempa. Nah, jadi kita kumpul-kumpul di sini ada manfaatnya. Berbagi sambil kita juga dapat ilmu, dapat teman, dapat juga happy-nya. Jadi hari ini kita semua teman-teman yang hadir kita hanya batasin shift-nya hanya 35 orang aja. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan harapan-harapannya adalah jangan lupa untuk berbagi kepada sesama yang pasti sangat-sangat membutuhkan. Pastinya sisihkan apa yang kamu punya untuk saudara-saudara.